Kitab Kejadian, pasal 36. Keluarga Esau. Inilah sejarah keluarga Esau, atau Edom. Esau mengawini perempuan dari tanah Kanaan. Istrinya, Ada, anak Elon orang Het. Oholibama, anak Ana. Ana, anak Zibeon, orang Hewi. Dan Basmat, anak Ismael, saudari Nebayot. Esau dan Adam mempunyai seorang anak bernama Elifas. Basmat mempunyai seorang anak bernama Rehuel. Oholibama mempunyai 3 anak. Yeush, Yaelam, dan Korah. Inilah anak-anak Esau yang lahir di tanah Kanaan. Keluarga Yakub dan Esau terlalu banyak untuk ditampung di tanah Kanaan. Jadi, Esau pindah dari saudaranya Yakub. Ia membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, semua hambanya, lembu, dan ternak yang lain, dan segala sesuatu lainnya yang diperolehnya di Kanaan, dan pindah ke negeri Seir. Esau juga dinamai Edom. Esau adalah ayah orang Edom. Inilah nama-nama keluarga Esau yang tinggal di daerah perbukitan Seir. Anak Esau dan Ada ialah Elifas. Anak Esau dan Basmat ialah Rehuel. Elifas mempunyai 5 anak. Teman, Omar, Zepho, Gaitam, dan Kenas. Elifas juga mempunyai gundik bernama Timna. Timna dan Elifas mempunyai seorang anak bernama Amalek. Rehuel mempunyai 4 anak, Nahat, Zerah, Shama, dan Miza. Inilah cucu Esau dari istrinya, Basmat. Istri ketiga Esau ialah Oholibama, anak Ana dan cucu Zibeon. Anak Esau dan Oholibama, Yeush, Yaelam, Korah. Inilah kelompok keluarga dari Esau. Anak sulung Esau ialah Elifas. Anak-anak Elifas, Teman, Omar, Zepho, Kenas, Korah, Gaitam, dan Amalek. Semua keluarga itu berasal dari Ada, istri Esau. Anak Esau, Rehuel, adalah ayah dari keluarga ini. Nahat, Zera, Shama, dan Miza. Semua keluarga itu berasal dari Basmat, istri Esau. Istri Esau yaitu Oholibama, anak Ana, melahirkan Yeush, Yaelam, dan Korah. Ketiga orang itu ialah ayah dari keluarga mereka. Mereka semua adalah anak Esau dan pemimpin kelompok keluarga Edom. Seir, orang Hori, tinggal di Edom sebelum Esau. Inilah anak Seir. Lotan, Shobal, Zibeon, Ana. Dishon, Ezer, Dishan. Anak-anak itu semuanya orang Hori, pemimpin keluarga dari Seir di Edom. Lotan ayah Hori dan Heman. Timna, saudara perempuan Lotan. Inilah anak Shobal, Awan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak Zibeon, Ayah dan Ana. Ana ialah orang yang menemukan sumber air panas di gunung-gunung ketika ia menggembalakan keledai ayahnya. Ana ialah ayah Dishon dan Oholibama. Anak Dishon, Hemdan, Eshban, Yitran, dan Keran. Anak Ezer, Bilhan, Zaawan, dan Akan. Anak Dishan, Us, dan Aran. Inilah nama-nama pemimpin keluarga Hori. Lotan, Shobal, Zibeon, Ana. Dishon, Ezer, dan Dishan. Orang itu pemimpin keluarga yang tinggal di negeri Seir.
Pada masa itu, sudah ada raja-raja di negeri Edom. Edom telah mempunyai raja jauh sebelum Israel mempunyainya. Bela anak Beor adalah raja yang memerintah di negeri Edom. Ia memerintah atas kota Dinhaba. Ketika Bela meninggal, Yobab menjadi raja. Yobab anak Zerah dari Bosrah. Ketika Yobab meninggal, Husham memerintah. Husham dari negeri Teman. Ketika Husham meninggal, Hadad memerintah negeri itu. Hadad anak Bedad. Ia orang yang mengalahkan Midian di negeri Moab. Hadad dari kota Awit. Ketika Hadad meninggal, Samla memerintah negeri itu. Samla dari Masreka. Ketika Samla meninggal, Saul memerintah negeri itu. Saul dari Rehoboth, dekat sungai Efrat. Ketika Saul meninggal, Baal Hanan memerintah negeri itu. Baal Hanan, anak Akbor. Ketika Baal Hanan meninggal, Hadar memerintah negeri itu. Hadar dari kota Pahu. Nama istrinya, Mehetabeel, anak Matred. Mezahab, ayah Matred. Esau ayah keluarga Edom. Timna, Alwa, Yetet, Oholibamah, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibzar, Magdiel, dan Iram. Setiap keluarga itu tinggal di daerah yang dinamai sama seperti nama keluarga mereka.